Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Salam olahraga dan salam prediksi bola malam ini. Kembali lagi di channel Prediksi Bola. Akan selalu membahas yang namanya prediksi parlay setiap hari. Jadi buat kawan-kawan yang lagi menonton, silakan di subscribe ya, untuk tidak ketinggalan video terbaru kita setiap hari. Ada 5 tim di sini, saya coba akan sarankan. Ada 2 pertandingan di Bundesliga Jerman, ada 2 pertandingan juga di La Liga Spanyol, dan 1 di partai FA Cup Inggris. Langsung saja saya akan coba mulai di laga pertama. Ada Bayer Leverkusen versus Union Berlin di Bundesliga Jerman. Untuk nilai bandarnya di sini, Bayer Leverkusen memberi 1/4 ke Union Berlin, over under di angka 2,5 bola atau nilai bolanya. Untuk laga ini, saya rasa lebih condong ke Bayer Leverkusen. Dari segi perform memang Bayer Leverkusen ini cukup bagus juga bermain di kandang. Untuk laga ini saya sarankan Bang Bro semua dengan memegang Bayer Leverkusen memberi 1/4 di handicap dan memainkan over 2,5 bola. Next, laga yang kedua RB Leipzig versus Mainz, ya, Mainz 0-5. RB Leipzig memberi 1/2 bola ke Mainz, over under di sini berada di angka 2,3/4 bola. Untuk Mainz ini, saya lebih condong memegang RB Leipzig memberi 1/2 bola, over undernya saya mainkan over 2,3/4. Tadi masih ada opsi 2,5 bola, silakan diambil 2,5 jika masih ada. Saya ambil over 2,3/4 dan handicap dengan memberi 1/2 ke Mainz. Next, laga yang ketiga di La Liga Spanyol, Granada-Barcelona. Barcelona di laga terakhir bisa dibilang ngos-ngosan ya, lawan divisi 3 kalau nggak salah ya, Deportivo, Linares Deportivo, di mana Barcelona ini menang tipis 2-1, sedangkan Granada di laga terakhir imbang melawan LC kalau nggak salah. Nah, untuk laga ini sudah dipertimbangkan, sudah dianalisa, dan di sini saya lebih condong memegang Granada dan menahan 1 bola di handicap. Over-undernya saya lebih condong mengambil under 2,3/4 bola. Selanjutnya untuk match yang keempat ada Levante Mallorca. Mallorca lolos ke Copa del Rey dan Levante ini berbeda ya. Untuk performnya sendiri di 5 laga terakhir bisa dibilang Mallorca lebih bagus. Dari segi head-to-headnya tidak terlalu jauh beda untuk kedua klub. Nah untuk laga ini saya sarankan memegang Mallorca menahan 1/2 bola di handicap dan memainkan under 2,5/4 bola. Selanjutnya untuk match yang terakhir di FA Cup Inggris, Chelsea versus Chesterfield. Chelsea bermain di Stamford Bridge. Saya prediksi laga ini mungkin lapis kedua, tapi jika kita lihat lapis kedua Chelsea itu sama dengan starting elevennya. Jadi ini masih berat untuk Chesterfield. Karena jika kita lihat perform Chelsea cukup bagus, laga terakhir saja mereka menghajar Tottenham Hotspur dengan skor 2-0. Nah untuk match ini saya jagokan Chelsea sebagai win dengan memberi 3 bola di handicap dan memainkan over 4 bola. Jika kurang yakin di handicap, silahkan ambil win Chelsea di laga ini. Ya, sekitar 70% Chelsea bisa menang dan lolos ke babak selanjutnya. Laga single bet malam ini saya ambil Chelsea. Itu dia 5 tim malam ini di edisi prediksi bola malam ini di tanggal 8-9 Januari. Silahkan dipikir-pikir dan dimainkan malam hari ini. Semoga beruntung. Saya akhiri. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya prediksi bola malam ini pamit dan salam olahraga. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it.